Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Prime Show with Ira Kusno. Dunia musik Indonesia kembali dirundung duka. Jutaan penggemar lintas etnis dan bangsa kehilangan seorang maestro campur sari yang kerap disapa Lord of Broken Heart, Didi Kempot. Lantunan musik sederhana berbahasa Jawa seakan menyihir siapa saja tanpa mengenal kelas. Bahkan diajak bergoyang tanpa canggung, padahal liriknya tentang kesedihan. Dan saat berada di puncak, sang maestro harus menutup layar kehidupan tanpa meninggalkan tembang dan pesan penutup seperti yang kerap dilakukannya di atas panggung. Dan saat ini saya telah terhubung dengan dua orang anak almarhum Didi Kempot, yaitu Siola Regenerasi dan Eni Suwinawati. Selamat malam untuk Siola dan Eni. Selamat malam. Siola dan Eni, ini pertama-tama turut berduka cita atas meninggalnya papa ya. Ini pasti sekeluarga masih sangat berduka karena Mas Didi Kempot meninggal dengan sangat tiba-tiba. Mama sendiri bagaimana kabarnya? Kondisinya bagaimana sekarang? Saat ini Mama masih berduka, masih dalam kondisi yang sama, masih sedih. Pak Ira, selamat terus. Mas Didi sendiri, saya sebenarnya agak kurang jelas ini mendengar. Tetapi Mas Didi sendiri ini kan posisinya papa hendak mempersiapkan tur, jadi tidak di rumah. Untuk Siola dan Eni, mendengar papa meninggal ini dari siapa pertama kali? Dari saudara yang di Solo. Dari saudara yang di Solo. Itu iya. Jam berapa? Jam 8:30. Mama sendiri sudah tahu belum waktu itu, Eni? Nah, yang itu yang ditelepon itu langsung Mama, Pak. Oke, kalau Siola sendiri tahunya bagaimana? Jadi Mama ngangkat telepon terus bilang kalau Papa itu udah nggak ada. Kaget sekali pasti ya. Apa ya. Papa sudah sakit sebelumnya sih? Siola? Kalau Papa biasanya itu emang dari dulu punya riwayat asma. Jadi pas seminggu sebelumnya itu, papa mengalami pembengkakan di kaki, di tangan. Tapi pikirannya itu cuma biasa, karena papa cuma mengalaminya sesak nafas. Itu dikiranya asmanya kambuh. Waktu kemudian papa ada bengkak seperti itu, apakah sudah diminta ke dokter untuk periksa? Sudah, tapi papa itu bilang nanti aja berangkat ke dokter sendiri gitu. Jadi waktu itu belum benar-benar periksa kenapa sakitnya bisa bengkak ya? Iya. Nah, kalau kemudian Siola sama Eni sendiri, apakah kemudian merasa ada tanda-tanda bahwa papa mau pergi? Karena papa ini kan lagi di puncak ketenaran. Ada tanda-tanda nggak sih ngerasa bahwa kok kayaknya papa beda gitu? Eni dulu? Enggak ada sih kak, soalnya papa itu seperti biasanya. Kalau Siola? Enggak juga, tapi papa ya udah kayak biasa papa gitu. Enggak ada tanda-tanda sama sekali. Mama juga enggak merasa ada tanda-tanda apapun? Kalau seminggu sebelumnya itu papa kayak punya kegiatan yang enggak seperti biasanya kak. Jadi lebih banyak waktu minta sama mama. Apa itu bisa terus seperti itu. Padahal papa biasanya enggak begitu ya? Iya. Terakhir ngobrol sama Siola apa yang diobrolin dengan papa? Kalau ngobrol itu enggak, cuma terakhir itu pas sebelum papa berangkat kerja itu papa bilang, "Dek, belajar buat kesuksesan kamu sendiri." Kalau ke Eni, apa obrolan terakhir dengan almarhum papa? Papa itu selalu bilang, "Dek, jagain mama ya. Pokoknya harus jagain mama, kepala yang besar, harus semangat, terus kerja cita-cita terus. Eni itu kan melihat papa kerjanya padat sekali akhir-akhir ini ya. Pernah ngingetin gak sih? Papa jangan sampai kerja terlalu capek, harus ingat kesehatan. Pernah diingatkan?
itu selalu mengingatkan mama, mengingatkan papa kalau ada kesehatan itu. Tapi kan papa punya prinsip, itu sudah pekerjaannya, jadi itu udah tanggung jawabnya gitu. Kemudian papa pernah ngeluh capek atau sakit? Papa nggak pernah kalau ngeluh di depan apa di depan anak di depan istrinya itu nggak pernah papa ngeluh sakit ngeluh capek itu enggak. Papa ini almarhum Mas Didi Kempot kan orang yang sangat sibuk apalagi akhir-akhir ini ya. Kalau di mata anak-anaknya bagaimana Mas Didi itu membagi waktu papa membagi waktu antara keluarga dan kesibukannya akhir-akhir ini? Siola dulu boleh atau Eni? Membagi waktu kalau pulang kerja gitu waktunya buat anak-anak sama keluarga di rumah setiap pulang kerja. Jadi kegiatan papa itu full di rumah untuk keluarga aja Pak. Jadi nggak pernah kayak pegang HP-nya. Papa itu langsung semuanya pure sama keluarga seperti itu. Papa itu sosok yang seperti apa sih di mata anak-anaknya? Ayah yang seperti apa sih Siola? Punya yang buat anak-anak tegas juga kalau ngingetin sesuatu buat anak-anaknya. Eni? Kalau papa itu orangnya nggak pernah marah. Jadi tegasnya itu kayak biasa aja, Kak. Nggak pernah kayak marah-marah seperti itu. Apa yang paling hilang saat ini ketika papa sudah tidak ada, apa yang kemudian mungkin tadinya sudah direncanakan untuk dilakukan, tetapi kemudian akhirnya tidak bisa dikerjakan karena papa ternyata sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Eni? Halo? Eni, apakah kurang jelas? Ini apakah ya, ada rencana sebelumnya dengan papa mengerjakan sesuatu tetapi kemudian tidak bisa terlaksana karena ternyata papa sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa? Ya, keinginannya papa kan kemarin ingin umroh bareng mama. Tapi ternyata belum sampai papa ke inginannya itu ternyata sudah dipanggil dulu sama Yang Allah. Apa sih pesan terakhirnya papa yang diingat oleh Eni dan Siola? Yang walaupun waktu itu mungkin gak kepikir ya sebagai sebuah pesan terakhir gitu. Tapi apa yang keingat saat ini? Untuk Eni? Selalu menjagain mama. Untuk Siola apa Siola? Ya suruh jagain mama sama kakak gitu. Apa yang paling dirindukan sekarang setelah papa nggak ada? Kebersamaannya sama papa. Papa kalau nggak salah kan sedang rencana membangun masjid di Ngawi, betul ya? Sudah ada? Papa sih udah bangun masjid kak di sini. Iya. Itu udah lama bangun masjidnya. Iya, masjid itu dibangun untuk Mama ya khusus ya ceritanya. Iya. Kenapa papa bangun masjid itu khusus untuk mama, Eni? Karena mama kan rajin banget, agamanya itu terlalu kuat kak. Jadi papa berpikiran bangun masjid itu di dekat rumahnya, biar banyak orang juga yang datang ke masjid. Kalau sekarang kan papa punya peninggalan banyak sekali lagu-lagunya. Apa kira-kira yang dilakukan oleh Siola dan Eni untuk menjaga ini warisannya papa? Siola? Mungkin kalau itu buat apa? Khusus buat kesehatan dirinya papa itu harus melestarikan lagu-lagu tradisional, khususnya lagu-lagu campur sari buat karya-karyanya papa. Baik, terima kasih Siola dan Eni sudah bergabung bersama kami. Salam dari tim seluruhnya iNews ini turut berduka cita. Semoga warisan Mas Didi Kempot ini bisa terus dilestarikan. Iya.
Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Show with Ira Kusno, karena sesudah pariwara berikut kami masih akan kembali tentang almarhum Didi Kempot yang memiliki penggemar tanpa kelas. Bahkan tembang lantunan Didi juga digemari oleh generasi milenial. Sesaat lagi sesudah pariwara berikut ini kami akan kembali.